Halo sahabat Candi Elektronik, ketemu lagi dengan saya Ridwan di Ngulik Ngobrolin Elektronik. Program ini di mana kita ngobrolin elektronik yang lagi happening dan tentu saja barang-barang elektronik keluaran terbaru. Jadi sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib untuk subscribe, like, dan komen video ini supaya kita juga lebih bersemangat nih untuk membuat video-video atau konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa nih, untuk edisi Ngulik kali ini ada yang spesial. Karena apa? Karena kita ngulik barang-barang elektronik langsung di tempatnya, yaitu toko terbaru dari Candi yang bernama Candi Premium Store. Kalian pengen tahu kan gimana sih tokonya dan gimana kemegahan toko Candi elektronik ini? Langsung aja nih, ikutin saya ya. Yuk! Eits, tunggu dulu. Kita pakai masker dulu nih. Yuk, ikutin saya. Selamat datang di elektronik. Cek dulu ya. Silakan. Ya. Nah, pertama kali yang saya rasain ketika masuk toko ini itu dingin. Jadi, tokonya sangat-sangat nyaman. Jadi, untuk kalian yang pengen belanja elektronik, terutama barang-barang premium, kalian bisa langsung nih datang ke toko Candi Elektronik Premium Store. Alamatnya ada di Timur Perempatan Ngarsopuro. Saya jamin kalian sangat nyaman dalam berbelanja elektronik, terutama barang-barang premium yang ada di sini. Oke, langsung aja kita ngulik yuk. Nah, pada ngulik edisi kali ini kita akan membahas soal Stellar Stin Clothing Care dari LG. Tentu saja saya tidak sendiri nih dalam membahas produk ini. Saya sudah didampingi oleh produk konsultan dari LG yang kebetulan ditugaskan di Candi Elektronik Premium Store. Langsung aja nih kita kenalkan Mas Ferry. Halo, saya Ferry LG dari toko Candi Elektronik Premium Store. Salam kenal. Nah, langsung aja nih, karena sebenarnya sih banyak orang nih ya yang nggak tahu nih produk apa sih yang ada di sebelah saya ini. Karena kalau dilihat-lihat memang produk ini tuh seperti lemari es ya Mas Ferry. Iya. Seperti lemari es sih modelnya. Paling kalau orang nggak tahu datang ke sini lihat produk ini, lemari es apa nih kok slim banget. Tapi sebenarnya ini bukan lemari es, ini justru lemari pakaian. Lemari pakaian yang super canggih. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja ya kita tanyakan untuk pertanyaan pertama nih yang tentu saja banyak ditanyakan oleh sebagian besar orang. Sebenarnya apa sih Mas produk styler dari LG ini? Stin Clothing Care System. Nah, monggo bisa dijelaskan. Jadi alat ini fungsinya gunanya buat menyegarkan pakaian. Jadi misal pakaiannya bau, terus kotor, ada noda banyak, ini gak bisa digunakan langsung. Jadi ini bisa ini ya untuk menghilangkan kerutan seperti itu ya. Kalau noda-noda yang susah dibersihkan bisa ditaruh di dalamnya, karena memang ada fitur-fitur di dalamnya yang bisa merontokkan noda, merontokkan debu dan lain sebagainya, yang tentu saja susah dibersihkan. Jadi nyaman ya Mas kalau misalnya kita pakai alat ini di dalam rumah? Pasti nyaman. Untuk pakaian kita yang jadi tidak perlu dicuci nih, kita langsung bisa masukkan ke dalam sini seperti dimasukkan ke dalam lemari tapi sudah dalam keadaan bersih gitu ya. Bersih dan bisa menghilangkan kerutan setelah kita pakai pakaian kita dalam seharian nih, misalnya jas dan lain sebagainya. Ya nanti untuk apa saja sih yang bisa ditaruh di dalam sini dan keunggulan serta fungsinya itu untuk apa, kita bahas lebih dalam lagi selanjutnya. Nah ini untuk, jadi sudah jelas ya sepintas aja tadi tentang apa yang dimaksud dengan LG Stellar ini. Nah ini kita langsung masuk nih ke pembahasan yang lebih dalam tentunya. Nah untuk pertanyaan kedua Mas Ferry, alat ini kan sudah dilengkapi dengan Stin Clothing Care. Nah Stin Clothing Care, apa sih yang dimaksud dengan Stin Clothing Care ini, bisa dijelaskan Mas Ferry? Jadi alat ini fungsinya ada terus steamnya dari sini. Ini nanti keluar uap airnya dan untuk mengeringkan pakaian dan dibantu oleh agar ini bergoyang. Oh gitu, jadi lebih kering. Nyembur ya? Jadi ya, untuk ininya apa namanya, uap airnya itu nyembur lalu kena ke langsung pakaian ke pakaiannya. Oh, jadi bau dan kerutan pada pakaian bisa ini ya, bisa hilang ya kalau misalnya di
apa disembur, disemburkan dan dibantu ini. Hanger ini goyang. Jadi pakaiannya itu lebih cepat keringnya. Berarti dibanding. Ini keras ya Mas? Oh, bukan keras sih. Apa namanya nih? Semburannya kenceng gitu ya? Kenceng ya. Supaya kena ke pakaiannya pakaian langsung. Ini. Oh gitu. Jadi sistem pengeringannya dengan temperatur rendah akan lebih cepat mengeringkan tentu saja ya. Iya. Temperaturnya itu berarti temperatur dari steamnya itu dari sendiri langsung. Oh, berarti kemungkinan untuk menyusut juga. Pakaian kan kadang ada nih yang menyusut karena memang ke steam. Jadi ini kemungkinan untuk menyusutnya juga nggak ada ya karena ya, memang enggak rusak akibat panas. Karena kan pasti orang takut nih, wah pasti kalau misalnya keluar steamnya jangan-jangan panas nih. Iya toh, kalau panas kan nanti pakaiannya mengkerut gitu. Iya, soalnya gini Kak. Kalau temperatur di luar ruangan pasti beda sama temperatur di sini. Gitu. Kalau temperatur di ruangan panas, jadi kan makanya pakaian cepat kerut gitu. Gitu. Kalau ini kan lebih aman. Lebih aman. Jadi temperaturnya rendah, enggak panas seperti kalau kita taruh, misalnya kita taruh di luar ruangan atau luar ruangan atau setelah kita pakai gitu ya. Iya. Nah lalu untuk alat ini benar nggak sih Mas efisien untuk mengurangi virus? Pastinya nah, Mas. Gimana Mas Gary? Alat ini bisa mengurangi, ada antibakterinya bisa mengurangi 99%, 99,9%. Dan zat kimianya 92%. Gitu. Jadi untuk steamnya sendiri itu pakai air ya? Pasti. Yang di bawah itu diisi pakai air tanpa tambahan zat berbahaya tentunya ya. Iya. Hanya air murni. Jadi aman ya Mas Ferry? Iya. Jadi menggunakan air 100% tanpa zat kimia lain dan mampu juga untuk mengurangi hingga 92% zat berbahaya gitu ya Mas Ferry. Iya. Dan ini alat ini udah terverifikasi oleh VDE. Merefleksi E. coli 99% dan Aureus 99%. Gitu. Nah, jadi saya sempat dengar juga sih katanya alat ini juga sudah diuji oleh Intertech. Jadi untuk untuk apa namanya? Yang dihasilkan oleh dry cleaning yang dihasilkan oleh produk ini dengar-dengar juga sudah diuji oleh Intertech, juga sudah terverifikasi oleh BAF, terverifikasi juga untuk mensterilkan 99,9% E. coli dan S. epidermis, disertifikasi juga oleh VDA seperti yang disebutkan sama Mas Ferry tadi, mampu mengurangi bakteri seperti yang disebutkan oleh Mas Ferry tadi. Ya. Jadi cukup jelas ya, alat ini juga berfungsi untuk mengurangi virus atau bahkan sampai 99,9% yang ada di dalam pakaian kita. Misalnya nih setelah kita pakai pakaian kita, oh ada nih berbagai virus yang nempel, kita langsung aja nih berarti ya Mas masukkan ke dalam alat ini, alat steller ini. Jadi misalnya nih Bapak Ibu atau peserta atau penonton YouTube Candi Elektronik baru kondangan, kemudian kalian pulang langsung aja nih bisa dilepas tanpa perlu berlama-lama, langsung masukkan ke dalam alat ini, tekan tombolnya, kemudian sudah langsung di steller atau di steam pakai alat ini gitu ya Mas Ferry. Nah, saya rasa juga cukup jelas ya penjelasannya ini tadi. Jadi langsung saja nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya Mas Ferry, aman nggak sih Mas untuk mencegah dari kemungkinan menyusut dan kerusakan pada pakaian? Kalau misalnya kita pakai alat ini kan seperti yang kita bahas tadi nih, kalau misalnya takut kalau panas mengkerut dan lain sebagainya lah. Monggo penjelasan dari Mas Ferry gimana? Pasti aman. Ini di sini ada mode gentle dry. Gitu, gentle ini dry. Ini fungsinya untuk mengurangi kekusutan, bau. Jadi tak ada kelembapan gitu ya. Iya. Dan tombol ini langsung start aja, langsung bisa mengurangi semua. Udah ada nih di sini tombol yang namanya gentle dry. Kalian enggak perlu takut lagi atau khawatir dengan kemungkinan menyusut dan menjadi rusak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Ferry. Iya. Nah, dengar-dengar, alat ini bisa untuk menyegarkan ruangan kita nih tentunya, ruangan di mana kita menyimpan alat ini. Nah, itu penjelasannya gimana sih Mas Ferry, kok bisa alat ini juga bisa untuk menyegarkan ruangan? Ya, jadi cara penggunanya juga mudah sih, tekan gentle dry ini, menu ke dehumidify. Oh gitu, ini. Ada menunya ya. dehumidify. Langsung start aja ini. Berarti dalam keadaan terbuka? Terbuka, langsung buka aja ini. Kita langsung berfungsi. Nanti udaranya otomatis keluar untuk membersihkan, berarti untuk menyegarkan ruangan. Bukan, bukan membersihkan sih, tapi untuk menyegarkan ruangan. Jadi fungsinya enggak cuma untuk pakaian ya Mas Ferry. Jadi bisa juga ketika ini alat ini kalian buka, kalian juga bisa untuk menyegarkan ruangan di mana styler ini ditempatkan. Jadi
multifungsi juga sih, enggak cuma untuk pakaian tapi bisa juga untuk menyegarkan ruangan. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Mas Ferry. Untuk celana nih, karena tadi yang kita bahas pakaian terus. Nah, lalu gimana sih untuk celana? Bisa enggak sih alat ini untuk berfungsi untuk celana kita? Bisa jelaskan Mas Ferry? Pastinya bisa. Jadi ini ada rak tempat celana juga di sini. Oh, gitu. Tinggal gantung di sini, langsung diselipkan di sini. Berarti ini kayak disetrika gitu ya? Iya. Jadi berarti alatnya ini memang gimana? Jadi fungsinya alat ini bisa kayak disetrika juga. Dan kayak kerutan di lipatan pakaian, dia jadi lebih rapi. Lipatan celana ya tentunya ya. Biasanya kan celana ini ada nih yang ada garis lipatannya. Iya. Kita bisa pakai alat ini pakai untuk ini. Dicepit gini ya? Cepit gini aja. Dicepit gini berarti nanti kerutan atau garisnya bisa, kerutannya hilang lalu bisa seperti disetrika gitu ya Mas Ferry. Iya. Jadi tinggal gantung aja nih Sobat Candi, gantung aja di sini. Ini keadaan langsung dibuka. Toh. Dan nanti ketika sudah digantung, kita tinggal giniin, jadi kayak dijepit gitu ya. Iya. Jadi kalian nggak perlu repot untuk menyetrika nih setelah kalian pakai celana dari luar. Kalian langsung bisa tempelin di sini, lalu jepit dengan alat ini. Otomatis celana juga sudah seperti disetrika gitu ya. Lalu celana bisa tetap sempurna. Nah lalu, itu tadi kan untuk celana Mas Ferry. Nah sekarang kan lagi model tuh Mas, alat-alat elektronik yang modern, semua bisa dikontrol dari mana aja nih. Nah tentu saja untuk alat sekelas ini, untuk alat secanggih ini, ada nggak sih fitur yang sekarang banyak digunakan oleh elektronik-elektronik AC dan lain sebagainya? Kan sekarang udah ada nih pakai WiFi, pakai alat elektronik yang dikontrol menggunakan Android lah untuk atau menggunakan handphone ya. Yeah. Nah, untuk alat ini gimana Mas Ferry? Jadi alat ini sudah dilengkapi dengan aplikasi namanya di LG Smart ThinQ ini. Smart ThinQ. Jadi nanti download di aplikasi Play Store atau di App Store itu bisa. Ada lewat HP ya. Jadi berarti fungsinya aplikasi itu buat kayak mengatur cara penggunaan ini, memantau cara steam-nya itu gimana. Itu bisa. Berarti bisa dari jarak jauh nih, kita mau aku mau nyetim pakaianku yang ada di steller di rumah, kita pakai handphone pun alat ini juga sudah bisa bekerja dari kejauhan. Misal nih, jasku kebetulan ada saya tempatkan di dalam steller. Nah, setelah saya pulang, saya mau ada acara kondangan nih, atau mau ada acara meeting dan lain sebagainya. Bisa nih, stellerku tak aktifin dulu. Ketika saya perjalanan, aktifin dulu nih. Aktifin dulu lewat handphone, begitu kita sampai rumah, kita buka, pakaiannya sudah siap terpakai dan sudah di styler tentunya, di steam tentunya ya toh, di steam sudah alat ini sudah bekerja sesuai apa yang kalian perintahkan di jalan tadi. Sampai rumah enggak perlu nih kita pencet dulu, kita tunggu dulu kan enggak perlu. Kalian bisa kontrol dari manapun, ketika sampai rumah kalian bisa langsung ready nih pakai pakaiannya meeting atau kondangan. Tentu saja sangat simpel sekali. Gitu tapi ya, yang penting connect WiFi yang sama dulu. Oh gitu. Biar bisa penggunaan alat ini dengan connect ke HP kita. Berarti tentu saja harus disambungkan dulu. Sambungkan nih. WiFi yang sama dulu. Nanti untuk gimana sih cara menyambungnya, nanti bisa aja nih kalian langsung datang ke sini, langsung cek alat ini, tanya-tanya ke Mas Ferry langsung, pasti nanti kita bantu. Nah, ini tadi untuk mengontrol dengan cara yang canggih gitu ya Mas Ferry. Nah, berarti lalu untuk ini tombol-tombol. Nah, kita sampai di tombol-tombol. Ini kan ada banyak nih tuh, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 tombol untuk mode dan operasional alat ini. Iya. Nah, pastikan orang juga awam nih, apa sih? Apa aja sih kegunaan dari alat ini dan apa aja sih yang bisa dikontrol dengan tombol-tombol di sini? Nah, ini bisa kita jelaskan atau Mas Ferry jelaskan dengan simpel aja, dengan sangat singkat fungsi dari tombol masing-masing tombol yang ada di steller ini. Monggo, dari mungkin dari tombol refresh dulu nih. Kalau yang refresh paling depan. Ini fungsinya yang ini, dia menghilangkan bau atau kekusutannya. Mengurangi bau dan kerutan pada pakaian gitu ya. Bukan pakaian aja sih ya Mas. Jadi ada selimut, bantal, spray, boneka dan lain-lain ya, bisa macam-macam. Dan ini ada tombol special care. Ini buat pakaian kita yang khusus sih, kayak jas. Berfungsi khusus itu. Perawat pakaian gitu ya. Dan misal pakaiannya kotor itu lebih cepat dibersihkan dengan special care. Jadi tidak perlu dengan mesin cuci dan pengering biasa seperti jas, bahan rajutan, pakaian olahraga, bahan bulu, bahan kulit bisa langsung kita bersihkan di sini gitu ya Mas Ferry. Nah selanjutnya Mas Ferry. Selanjutnya ini ada sanitary. Sanitary itu fungsinya kayak buat pakai
buat apa namanya? Helm, membersihkan pakaian, sepatu, barang-barang kita di rumah. Pakai sehari-hari gitu ya, jadi enggak melulu pakaian atau sulit dicuci seperti helm tadi yang sebutkan Mas Ferry, jeans, seragam sekolah, tas sekolah, boneka, gendongan bayi, topi dan lain sebagainya, tentu saja bisa pada alat ini. Jadi gitu ya, Mas Ferry, udah ada raknya juga ya, coba dibuka Mas Ferry. Ada raknya untuk ini ya. Nah, itu ya berarti taruhnya bisa ditaruh di sini tuh ya Mas Ferry. Jadi enggak cuma pakaian, udah ada rak untuk barang-barang yang sudah disebutkan tadi gitu ya. Nah, berarti langsung lanjut nih Mas Ferry. Tadi udah sampai di sanitary. Sanitary ini ada candle tray tadi untuk menghilangkan kayak kerutan. Ini ada di menu dengan suhu rendah tadi ya. Suhu rendah tadi dan ini ada menu demodify ini. Ini untuk kayak buat kayak yang barang-barang ruangan yang tadi. Oh, ini tadi buat ruangan. Dan gentle dry seperti yang disebutkan tadi itu kita lebih untuk ke bahan-bahan yang tipis gitu ya Mas Ferry. Ya, ini di menu normalnya ini. Dalam kayak seperti sweater gitu ya. Berfungsi sebagai humidifier ini tadi. Nah, jadi kalau jadi untuk kalian sahabat candi elektronik, untuk bahan-bahan tipis dan halus, lembut seperti pakaian dalam, sweater seperti itu, kalian enggak perlu takut nih kalau misalnya kita refresh atau gimana, takut misalnya kalau kering dan lain sebagainya. Nah, ini kan seperti yang di awal tadi nih sudah dijelaskan sama Mas Ferry, kita bisa pakai tombol gentle dry. Iya Mas, gentle dry ya. Gentle dry ini yang mode normal. Nah, ini tadi yang terakhir untuk penjelasan mengenai tombol-tombol ini tadi. Nah, lalu untuk garansinya sendiri, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Untuk garansi atau purna jual dari alat ini seperti apa? Kalau yang saya lihat sih di sini ada 10 tahun garansi. Ya. Nah, tapi coba mohon Mas Ferry bisa jelaskan. Jadi kalau garansi di LG itu dia garansi 10 tahun di kompresor. Itu dan 1 tahun di spare part. Oh, spare part. Ya, pergantian spare part gitu ya. Spare part cuma 1 tahun dan di motornya 10 tahun. Wow, lama juga ya Mas Ferry. Ya. 10 tahun garansi untuk kompresornya. Itu biasanya produk-produk LG seperti itu ya. Untuk garansi kompresor biasanya dia berani ngasih 10 tahun untuk garansinya iya, gitu ya. Karena kan kalau produk LG kan udah inverter semua. Pasti garansinya pasti hemat listrik pasti iya, ya. Pasti hemat listrik. Hemat listrik. Jadi enggak perlu takut nih, takutnya boros kalau misalnya kalian pakai alat ini. Tenang aja, alat ini sudah smart inverter. Jadi smart bisa dikontrol dari mana aja, inverter, hemat listrik tentunya. Nah, enggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara ngulik pada kesempatan kali ini Mas Ferry. Yeah. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk follow Instagram Candi Elektronik di mana Mas Ferry? @candielektronik. Nah, dan jangan lupa untuk kalian untuk subscribe Candi Elektronik di Candi Elektronik pastinya. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram dan YouTube kita. Lalu kita ada informasi nih untuk kalian semua, seperti yang kalian lihat saat ini nih, kita kan baru ada di toko Candi Elektronik Premium Store, toko baru kita yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi nomor 153 Timur Perempatan Ngarsopuro. Dan kita juga ada toko Candi Elektronik yang berada di depan Solo Grand Mall yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi nomor 310 Solo. Nah, untuk kalian yang pengen membeli atau berbelanja elektronik secara online, kalian bisa langsung WA WhatsApp kita nih yang nomornya juga sudah kita sudah tertera di deskripsi box kita di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kalian kalau mau belanja lewat e-commerce, kita tentu saja juga sudah banyak e-commerce. Kalian bisa cek juga e-commerce kita di deskripsi box yang sudah linknya yang sudah kita letakkan di deskripsi box di bawah ini. Dan tentu saja untuk kalian yang pengen request apa sih yang pengen kalian request untuk kita ulik pada kesempatan kali ini, kalau kesempatan kali ini kan kita ngulik LG Styler nih Mas Ferry. Nah, nanti kalau kalian pengen request, Mas request dong ulik mesin cuci, Mas request dong ulik lemari es dan lain sebagainya, kalian bisa langsung tinggalkan komen kalian di kolom komentar kita. Nah, untuk yang terakhir nih, kita informasikan untuk pelanggan setia Candi Elektronik dan pemirsa YouTube serta Instagram kita bahwa Candi Elektronik sekarang baru ada promo besar-besaran nih, di mana promo tersebut berhadiahkan mobil Honda Brio sama banyak sekali hadiah menarik lainnya yang bisa kalian dapatkan ketika kalian berbelanja elektronik tentu saja. Sebelum kalian berbelanja elektronik, jangan lupa kalian belanja elektronik di Candi Elektronik, termurah, terpercaya. Thank you.